Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Minggu Doa Belia, Anjuran Jabatan Belia SDA Mission Sabah, bekerjasama dengan Hope Media Sabah dan juga Seru Media dari Wilayah 2. Terima kasih dengan lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Cik Jurena Jun sebentar tadi, dengan tajuk lagu God Will Make a Way dan juga Manis Kau Dengar. Semoga lagu tadi telah menghantar kita untuk mengikuti kebaktian pada malam ini. Saya Izrin Marlin, pemimpin acara pada malam ini, dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu tema program Minggu Doa Belia. Dan selepas lagu tema ini, kita akan dipimpin doa oleh Incik Frederickson Clay Pius. Lagu istimewa akan disampaikan oleh Incik Brilly Van Yosli, dan pengkhotbah kita pada malam ini adalah Elder Garinza In, Elder Belia Gereja SDA Lotong.
Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Selamat mengikuti program malam ini. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, ya Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah juga kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas peluang yang Kau telah berikan kami dengan memberikan nafas hidup ini sehingga pada hari ini Bapa. Ya Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau berkatilah pembicara kami pada malam ini agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah juga internet kami ya Bapa, agar kami dapat menonton program doa Minggu Belia ini Bapa dengan lancar, dan semua ini seserahkan atas nama Bapa Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan penyelamat kami semua. Amin. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping. Aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh darimu, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji. Lalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai darimu, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai. Dan selesai di hidup.
Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam program Minggu Doa Belia. Terima kasih kepada kita semua karena terus setia untuk mendengar firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kita dengar sebelum ini. Dan sebagai pendahuluan, pada kali ini saya akan mengongsikan firman Tuhan melalui pelajaran ini kepada kita semua. Dan saya berterima kasih juga kepada semua yang sudah menonton di YouTube dan juga kepada semua penonton. Dan berterima kasih juga kepada semua petugas-petugas yang sudah mengambil alih dalam kebaktian ini Minggu Doa Belia. Nah, pada hari ini khotbah ataupun pelajaran yang saya akan sampaikan bertajuk Si Cantik dan Si Hodo. Kita semua tahu bahwa cantik dan hodo adalah satu perbedaan yang sangat ketara. Ya. Dan sebelum saya meneruskan pelajaran ataupun khotbah pada kali ini, saya akan mengutip ataupun mengambil satu ayat inti di dalam Wahyu. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Yang berbunyi demikian, maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Dan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah ayat inti kita pada kali ini. Sebelum saya meneruskan pelajaran pada kali ini, saya akan membawa satu cerita, yaitu satu cerita, cerita yang sangat populer di kalangan kanak-kanak, yaitu cerita Beauty and the Beast, yang mempersembahkan kisah seorang putra raja yang terkena sihir dan telah bertukar menjadi raksasa. Nah, sihirnya hanya akan berakhir apabila seseorang dapat menyintai keadaannya itu. Akhirnya berlaku apabila seorang penduduk kampung yang sangat cantik dan sangat jelita datang ke istananya untuk mencari bapaknya yang hilang. Nah, kisah ini berakhir apabila mentera itu telah dikalahkan dengan cara memperkawinkan mereka dan mereka dipasangkan dengan berkawin. Dan mereka sangat gembira karena semua kejahatan sudah berakhir. Dan dalam buku Wahyu juga mempersembahkan kepada kita kisah yang mengagumkan. Kisah sebenar mengenai si cantik dan si hodo. Dalam kisah ini binatang itu menjadi seperti demikian, bukan karena sihir, tetapi akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dan tidak jauh cerita dengan protagonis, tetapi mengejarnya untuk tujuan mementingkan diri sendiri. Nah, pengakhiran yang bahagia bukan karena ada perkawinan, tetapi karena kecantikan menang atas binatang itu. Nah, kita sudah membaca satu inti cerita tadi, satu cerita, dan kita sudah mendengar satu inti, ayat inti daripada petikan ayat Alkitab di dalam Wahyu 12 ayat 17 yang sangat jelas mengatakan kepada kita. Nah, di dalam Wahyu 12 sudah ada dua simbol menonjol, yaitu wanita dan naga. Siapakah wanita dan naga itu? Nah, inilah yang kita akan pelajari pada kali ini. Nah, wanita dan naga adalah
menarik untuk melihat bahwa kedua-dua wanita dan naga disebut 8 kali sepanjang keseluruhan bab. Ingat siapa naga itu. Dalam message kita sebelum ini, kita mengenal pasti dia sebagai setan ular purba. Kita boleh lihat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Nah, sekarang saya akan ingin Anda memahami bahwa setan bekerja melalui alat. Oleh itu, naga juga merupakan lambang segala sesuatu dan lambang segala kuasa yang menentang pekerjaan Tuhan dan berperang melawannya. Tetapi apa yang dilambangkan oleh wanita? Kita akan pelajari sebentar lagi. Sebelum menjawab persoalan ini, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda peraturan mudah tafsiran Alkitabiah yang akan membantu Anda memahami kitab Wahyu. Adakah Anda tersedia? Peraturan ini mengatakan Alkitab adalah penterjemahnya sendiri. Untuk menterjemahkan ataupun mentafsirkan Alkitab, satu-satunya perkara yang Anda perlukan ialah Alkitab itu sendiri. Jadi, ia menerangkan dirinya sendiri, begitu juga untuk memahami simbol nubuatan. Yang kita perlu lakukan ialah menyelidiki Alkitab. Nah, sebelum kita mempelajari sesuatu di dalam Alkitab, kita harus memahami dan mempelajari dan mendalami yang terdapat dalam Alkitab. Nah, kita sudah mengatakan tadi tentang wanita. Siapakah wanita itu? Nah, seorang wanita suci seperti yang terdapat di dalam Wahyu yang sudah saya katakan tadi, ia adalah mewakili umat Tuhan ataupun gereja yang benar. Oleh itu, drama yang kita lihat dalam bab ini ialah perang yang dijalankan setan terhadap umat Tuhan ataupun gereja. Gereja ataupun adalah Wahyu. Dia bercakap tentang jemaat sejati. Nah, anak muda yang dikasihi. Saya pikir adalah sangat penting untuk berhenti di sini untuk mengkaji subjek gereja seperti yang dibentangkan di dalam Alkitab dan khususnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah menerangkan kepada kita bahwa di sanalah banyak maksud-maksud yang tersirat. Nah, apabila kita bercakap tentang gereja, perkara pertama yang mesti kita tanyakan kepada diri sendiri ialah, adakah Tuhan mempunyai gereja di bumi? Ataupun adakah gereja itu berada di bumi? Nah, kita boleh lihat ataupun kita mendapat jawaban ini di dalam Injil Matius bab 16 ayat yang ke-17 dan 18. Kita boleh baca ataupun mendalami ayat Alkitab. Adakah Anda perasan Tuhan mempunyai gereja dan memanggilnya gereja? Ataupun mengambil satu memanggilnya sebagai gereja saya ataupun Anda. Tetapi di dunia hari ini terdapat lebih daripada 30.000 denominasi Kristen dan mereka semua mendakwa sebagai gereja Tuhan dan
Bagaimana kita boleh tahu di manakah satu gereja yang benar? Nah, kitab Wahyu ataupun Wahyu 12 mendedahkan sekurang-kurangnya 5 ataupun 5 ciri-ciri yang memungkinkan untuk mengenal pasti gereja yang benar adalah Anda mengikuti saya. Adakah Anda mengikuti saya? Mari kita nilai setiap ciri-ciri ini secara berasingan. Ada 5 ciri-ciri gereja yang benar. Apakah gereja itu? Ataupun siapakah gereja itu? Denominasi apakah itu? Ciri-ciri yang pertama, gereja yang benar adalah gereja yang percaya kepada Injil. Kita tahu bahwa Injil itu adalah Alkitab sendiri. Gereja yang benar itu mempercayai Injil ataupun kitab firman Tuhan. Ciri-ciri yang kedua adalah gereja yang benar menghidupkan pengharapan penyeru kedua. Inilah ciri-ciri yang kedua. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah gereja yang benar menuruti hukum ataupun undang-undang Allah. Nah, inilah ciri-ciri dia menuruti hukum ataupun undang-undang Allah. Nah, apakah undang-undang ataupun menuruti hukum Allah? Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sehingga 17. Di sini terdapat hukum. 10 hukum. Yaitu yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah salah satu daripada hukum. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit, di atas, atau yang di bawah, di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah kepada yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, jangan mengingini. Nah, itu adalah hukum Allah. Dan ciri-ciri yang keempat, gereja yang benar adalah percaya pada pemberian roh, yaitu pemberian roh nubuatan. Ciri-ciri yang kelima, yang terakhir, gereja yang benar. Gereja yang benar adalah gereja yang bertumbuh ataupun menang. Nah, kita tahu di sini, gereja yang benar salah satunya adalah gereja yang bertumbuh. Bagaimanakah gereja itu bertumbuh? Adakah ia bertumbuh seperti tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kita? Kita tahu bahwa gereja adalah suatu bangunan dan di dalamnya adalah jemaat-jemaat. Bagaimana gereja itu bertumbuh adalah melalui jemaat-jemaatnya. Dan jemaat-jemaatnya harus bersatu, bertumbuh, saling mengasihi. Itulah yang dinamakan bertumbuh. Kalau dia datang ke gereja hanya untuk datang saja,
dan kembali ke rumah dan tidak mendapatkan suatu apapun dan tidak mengaplikasikan di dalam diri dia, dia tidak bertumbuh, maka itulah gereja yang tidak bertumbuh. Jadi hati-hati kepada kita semua, gereja inilah ciri-ciri gereja yang bertumbuh. Harus ada perlakuan ataupun harus mempunyai satu tindakan. Jika tidak tiada tindakan, gereja tidak akan bertumbuh. Nah, sebagai sebuah gereja, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga dan di luarnya tidak ada keselamatan. Ini kita akui. Dan denominasi Adventis ataupun SDA, Seventh-day Adventis, memberi kesaksian tentang harapan yang kita ada dalam kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Dan seterusnya, kami berpegang bahwa 10 perintah kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan merupakan ujian watak Kristen. Nah, ada denominasi lain di dalam dunia ini tidak lagi menggunakan hukum dengan sepenuhnya. Mereka potong, mereka tidak menggunakan semua, mereka menggunakan sebahagian-sebahagian saja dan tidak menggunakan hukum itu secara keseluruhan. Nah, ini juga salah satu gereja yang tidak benar kalau tidak menuruti hukum dengan sepenuhnya. Gereja yang benar adalah menuruti hukum dengan sepenuhnya. Dari hukum yang pertama dan sehingga ke 10. Itulah gereja yang, ciri-ciri gereja yang benar. Nah, kita percaya bahwa karunia nubuatan dan bahwa ia telah dinyatakan di dalam pelayanan Puan Ellen White. Tulisan-tulisannya adalah sumber nasihat, arahan, dan pembetulan bagi gereja, dan mereka dengan jelas mengatakan bahwa Alkitab adalah piawai yang dengan semua pengajaran dan semua pengalaman mereka mesti dinilai. Nah, kita percaya bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang dan terima kasih kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kemenangan telah dijamin kepada kita. Nah, sekali lagi saya bacakan ataupun sekali lagi saya membacakan ayat inti di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dengan jelas mengatakan bahwa naga itu dipenuhi dengan kemarahan terhadap gereja, yaitu setan, akan berusaha dengan segala cara untuk membinasakan untuk umat Tuhan. Tetapi kita tidak perlu risau ataupun tidak perlu takut karena Yesus Kristus adalah penjaga gereja dan dia tidak pernah kalah di dalam pertempuran dan memberi kita kemenangan. Inilah janji Tuhan kepada kita, walaupun kita mempunyai banyak cabaran, banyak godaan daripada setan, tetapi kita berpegang teguh, beriman kepada Yesus Kristus. Dia saja yang dapat menolong, dia saja yang dapat membantu kita menghindari daripada kuasa kegelapan, yaitu setan. Nah, sebagai kesimpulan, saya akan membawa satu cerita. Ini adalah satu
cerita kisah benar tentang kesaksian wanita ataupun kesaksian seorang wanita di mana kehidupannya tidak mempunyai arah tujuan hidupnya. Nah, kehidupan rutinnya adalah hanya untuk berkurung di rumah saja. Dia berada di rumah saja, di tempat tinggal dia. Dia tidak pernah keluar kecuali dia pergi membeli ataupun dia pergi kerja. Dan dia tidak mempunyai ramai kawan. Dia sangat kesunyian dan keseorangan. Dan selama bertahun-tahun dia menghabiskan masa untuk minum minuman keras, dan dia merokok, dan dia nagih dadah. Dan pada satu hari rekan sekerjanya menjemput untuk menghadiri ke gereja, tetapi dia seringkali memberi alasan, saya tidak dapat datang ataupun saya tidak dapat ikut kamu. Tetapi desakan demi desakan oleh rekan sekerjanya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti dia ke kebaktian, ke gereja pada suatu sabat. Nah, setelah dia menghadiri ke gereja pada kebaktian sabat, dia menghabiskan masa pada hari sabat itu pada bagian pagi sehinggalah petang. Dia menghabiskan masa ke gereja, di gereja bersama-sama dengan kawan rekan-rekannya ataupun anggota di situ. Dan anggota di situ juga menyambut dia dan memberi senyuman, memberi sambutan, layanan yang baik kepada dia. Dan apabila dia sudah kembali ke rumah dia, dia berkata di dalam hati dia, alangkah indahnya, alangkah istimewanya saya diperlakukan seperti itu. Kenapa saya tidak dari dulu lagi mengenal mereka? Jadi sabat demi sabat dia mengikuti rakannya. Malah dia sendiri datang ke gereja untuk berbakti, untuk mendengar firman Tuhan. Dan dia juga mempelajari Alkitab, dia mendalami Alkitab. Dan akhirnya dia selepas 6 bulan dia mengambil keputusan untuk dibaptis dan meninggalkan kebiasaan buruknya seperti merokok, minum minuman keras, nagih dadah. Dan dia sudah tinggalkan semua itu dan dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dia. Nah, ini adalah satu cerita kisah benar seorang wanita belia. Jadi kita bersyukur satu jiwa sudah diselamatkan melalui oleh seorang rakan sekerjanya. Dan pada saat ini sekarang perempuan ataupun wanita itu sangat bebas dan dia mengasihi sesamanya. Dia sangat istimewa, dia menikmati hubungan istimewa dengan Tuhan dan juga orang lain. Itulah yang dia dapat semasa selepas 6 bulan. Nah, jika Anda ingin menjadi sebahagian daripada mereka ataupun sebahagian daripada perempuan wanita itu, saya mengundang dan saya menjemput kepada Anda untuk menyertai di dalam program seperti ini, yaitu
program Minggu Doa Belia. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan tentang Alkitab, hubungilah pada siapa-siapa yang boleh membantu Anda. Jadi sampai di situ saja pelajaran. Terima kasih atas kesetiaan. Terima kasih karena sudah mendengar berkat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, pelajaran yang sudah kami dengar sebentar tadi menjadi berkat kepada semua dan juga kepada setiap yang menonton. Berkati mereka dan mereka mendapat berkat yang sama. Dan beri kami kesehatan yang baik, berikan kami juga keselesaan agar kami dapat meneruskan kehidupan sementara kami menunggu kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sudah kami dengar tadi. Dan ampuni kami Tuhan daripada setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Engkau mendengar doa kami, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Rencanamu selalu